Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Tina SL. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku selesai masak besar nih. Di sini menuku ada tumis tomat sama telur. Terus ada rendang sapi, ada juga rendang ayam pedes teman-teman. Dan di video kali ini spesial edisi, kita mau bagi-bagi teman-teman. Ini aku mau ambil telurnya dulu ya. Panas. Nah teman-teman, lauknya semua udah siap. Sekarang waktunya mau bungkus-bungkus nasi. Alhamdulillah teman-teman, ini semua udah hampir selesai ya, dibantuin sama Bu RT. Nah sekarang tinggal ngasih topping lauknya di atasnya sini ya teman-teman. Ini nasinya di bawah sini. Kita ambil dulu lauk-lauknya ya. Sendok makanan jalur duit Mas Polo, ini baca. Sendok atom. Sendok atom. Lebih baik masuk kayak itu. Ini sayur-sayur. Aduh, kepeduan ya teman-teman. Ini bawang. Jadi untuk lauk ini ada yang dapat daging sapi, ada yang dapat ayam ya teman-teman.
20 dong, om. Cukup. Ini jutuk lah, kalau dia. Makasih ya. Kamu gedut sama sekolah, kamu sekolah. Kita boleh sama sekolah, kalau sampean. Mas Polis itu makan orang, cuma aku bicara. Iya, gedut beda-beda sama sekolah. Nah teman-teman, dan tadi aku tuh sama Mas Manggala beli box makanan, tapi lupa nggak beli sendok. Untung ada Om Munir yang tadi main kesini, jadi bisa bantuin buat beli sendok. Alhamdulillah punya saudara banyak ya teman-teman. Kalau memang kita sibuk, ada yang aja yang bisa dimintain tolong ya Om ya. Kok Om ya, ya Mbah Yam ya. Gantian kayak gini Mbah Yam. Alhamdulillah Mbah Yam nggak sibuk, jadi bisa bantuin kita. Ini sendoknya enaknya juga nih jopo jadi apa ya? Jeru. Oh, sendoknya taruh jeru ya. Ini wah. Dan aku bawa makanannya pi. Jopo pi. Ini erangnya nih. Nih, ha bunda, ini sendoknya masih bingung mau ditaruhnya gimana ya. Enaknya kalau ditaruh di samping gini, jujur nggak cakep ya teman-teman. Oh, nggak cukup boh. Gini. Tapi kotor kena makanan. Enaknya gimana ya teman-teman? Jadi yang penting kita mau nata makanannya dulu. Nanti baru kita diskusikan tentang pengaturan sendoknya, mau taruhnya di mana. Oke? Okay? Iya, saya buat konten. Belum selesai. Kalau selesai nanti saya baru ke sana. Tadi harusnya beli tisu. Dan itu ada bunda. Tadi bilang masih bikin konten ya. Iya, karena bunda sama bapak itu nggak mau masuk video ya teman-teman. Di musim rumah samu kandel paling hidup belur aja nih. Oh, enak. Anu alhamdulillah udah selesai, tinggal nutup-nutup. Sendoknya nanti taruh luar aja ya, soalnya takutnya malah kotor teman-teman. Apa sendoknya taruh sini gini? Oh, gini. Gini juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kotor sedikit. Yang ini buka dulu buat masukin sendok. Alhamdulillah teman-teman, 20 nasi box udah hampir jadi, tinggal diketiket aja sama rapiah nanti biar nggak tumpah-tumpah gitu ya. Nih,
Dan alhamdulillah lauknya juga masih ada banyak. Nanti misal Bu RT mau, terus nanti dibawa ke rumah Maesal sana ya, buat makan kita nanti. Ini kita tak ngikat-ngikat dulu ya. Oh, Bu RT dari Soko Mas Amin. Mas Amin, ku harap kau mengerti. Sahnom kok ya bingung ya. Langsung ya, langsung. Ini loh Mas Amin. Apa orang lekku? Kamu itu kipas, kipas. Aku juga iso temu aneh teman-teman. Ayo, Bu Guru, Bu RT coba. Saya mau melihatnya dulu, belajar dulu ya teman-teman. Eh, saya ngetok ukurannya, Min. Mau enak besok ciri, Min? Mau ambilin buat Bu RT, ini rendang ayam. Rendang sapi. Sayurnya bisa di sini. Hai, dan itu ada Lica yang baru datang, udah mandi, dimandiin papa ya. Mau apa? Mau Mimi? Sini toh, turun. Loh, lagi ini kok buka. Apa ini? Lica mau apa? Lica mau apa? Mau apa? Lica mau apa malah nanya? Mau apa cu? Cucu. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 16. Pas 20. Dan ini mau tak bawa ke rumah Mak Sel ya teman-teman. Masih banyak ini. Tadi daging sapinya yang dikasih ke dalam cuma beberapa bok aja ternyata. Banyak kan tadi daging ayamnya. Alhamdulillah teman-teman udah selesai ya, tinggal kita nanti mau bagi-bagi sama orang yang beruntung dan juga yang mau. Taruh dulu semua di plastik. Singkong sari. Sampai sisi sari umunir bakmi mas wasit, sari umunir bakmi mas wasit, amin 6 siro pasong kita kayak gitu mas wasit. Nanti ya pastinya saudara-saudara tadi dan tadi lauknya sebagian yang masih tadi tak bawa ke sana. Tadi bisa buat lauk emak dan lain-lain yang di sana ya teman-teman. Dan ini makanannya langsung mau dibawa ke mobil ya teman-teman.
Ben. Rica, Rica. Rica mau kemana? Alhamdulillah, nasi kotaknya udah selesai kita bungkusin semua dan ini kita OTW buat bagi-bagi. Apapun itu, yang penting niat tulus kita buat berbagi. Apapun itu hanya Tuhan Allah yang tahu niat kita ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi saudara kita di luar sana yang membutuhkan. Dan untuk acara bagi-bagi kita serahkan sama suamiku tersintrong ya teman-teman. Aku udah masak, sekarang bagi tugas suamiku tersintrong yang membagikan. Dan suamiku memprioritaskan pekerja yang sedang menunggu rezeki yang datang, yaitu penarik becak. Katanya ada memori tertentu alias nostalgia zaman dulu mengenai pekerjaan ini. Jadi bagi suamiku memprioritaskannya dulu. Ya, kita ke tukang becak dulu katanya, udah ikut aja. Betul kan gue pengen apa masih apa Alhamdulillah teman-teman, ini udah habis ya, kita bagi-bagikan. Dan ini tongkrongan terakhir kita buat para pekerja keras penarik becak. Semoga kalian semua sehat selalu, mencari nafkah buat keluarga, panjang umur, lancar rezekinya, dan diberi kecukupan, amin. Soalnya kalau di tempatku, daerahku itu malam-malam yang ngebecak udah gak ada ya teman-teman. Ini kita larikan ke daerah Purwodadi, emang agak jauhan karena kebetulan kita juga ada kepentingan di Purwodadi. Jadi sekaligus berbaginya di Purwodadi. Semoga kita semua pokoknya sehat selalu, diberi kecukupan, diberi kelancaran, amin. Thank for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, dadah. Yang sebelah kono sih sana di kancane ya? Aneh, aneh, aneh. Jadi, ya.